Teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini adalah mau menyiapkan menu untuk sahur di hari pertama ya teman-teman. Jadi kemarin itu Pak Suni itu beli nasi goreng, jadi aku untuk sahur kali ini aku pengen makan nasi goreng aja. Terus ini aku juga mau bikin energen. Kali ini aku mau bikin energen ini. Ini rasa kurma ya, aku baru pertama kali yang makan yang ini, mengkonsumsi yang energen rasa kurma ini. Ini cuma dipanasin aja ya, karena kemarin tuh nggak sempat makan kan, karena suamiku tuh belinya udah malam dan aku udah makan, jadi nggak aku makan. Aku kalau bikin energen gini biasanya airnya tuh dikit sih teman-teman. Yang pentingnya tuh keras aja. Aromanya tuh enak banget, aroma kurma. Sekarang ini udah jam 4, jadi kalau di Taiwan itu imsaknya itu hari ini jam 4.38, jadi aku tadi bangunnya itu jam 4. Oke, ini udah ini aja ya. Ini udah matang ya teman-teman, udah panas karena ini udah jadi udah matang. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata banyak ya, padahal aku tadi manasinnya tuh nggak ada separuhnya, cuma 3/4 aja mungkin nggak ada, tapi ternyata hasilnya banyak banget. Di
Hai teman-teman, ini udah selesai ya. Nasi goreng, ini nasi goreng ayam suwir. Aromanya enak. Nasi gorengnya itu sampai kosong-kosong ya mas. Terus kemarin aku tuh bikin sambal kentang kayak gini. Jadi ini tuh sambal kentang kardinal. Kalau dimakannya tuh ini krimis-krimis gitu rasanya. Ini aku bikin sendiri kemarin. Aku minum air putih dulu ya. Aku mau cobain gimana rasanya energen kurma itu ya. Enak sih, menurutku tuh lebih enak ya daripada energen yang rasa lainnya. Ini tuh makanan favoritku tuh kentang ya. Ini sambal kentangnya tuh nggak pedes, cuman agak sedikit manis-manis, tapi nggak manis banget sih. Jadi sebenarnya kalau di sini itu aku tuh kalau puasa itu curi-curi ya teman-teman. Nah, majikan aku tuh takut kalau aku tuh sakit kalau puasa sampai seharian gitu, makanya tiap kali puasa itu pasti curi-curi. Untuk sahur itu yang kemarin-kemarin kan nenek masih ada, jadi aku sebisa mungkin mencuri waktu ya. Karena sekarang nenek udah nggak ada, jadi bebas sih. Cuman pas siang hari aja, takutnya kalau pas majikan kesini gitu, jadi aku harus pura-pura gimana caranya agar mereka tuh nggak tahu gitu sih. Oke, teman-teman, untuk videoku kali ini sampai di sini ya teman-teman. Aku mau nyelesain
sahur dulu karena sebentar lagi udah hampir habis waktunya. Terima kasih ya udah menonton dan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan puasa. Jangan lupa semangat ya teman-teman. Semoga puasa kalian itu bisa sesuai target ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.